Relawan Jagat Prabowo mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 04, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Oktober. Ratusan relawan yang juga alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII tiba di kediaman Prabowo sekitar pukul 18.30 menit WIB. Kedatangan mereka diawali dengan jalan kaki sekitar puluhan meter dari rumah Prabowo. Para relawan yang kompak mengenakan pakaian berwarna putih hadir membawa obor dan sejumlah spanduk bertuliskan Prabowo Kesatria Loyalitas Cinta Bangsa, Kelompok Tengah Moderat Dukung Prabowo dan Ulama dan Santri Dukung Prabowo. Sementara beberapa pengurus Jagat Prabowo menemui Ketua Umum Partai Gerindra, relawan lainnya menggelar doa bersama di depan kediaman Prabowo. Kemudian selang beberapa saat, Prabowo keluar bersama para perwakilan relawan Jagat Prabowo, mengenakan pakaian putih dengan kopiah hitam. Prabowo mengatakan merasa terhormat dengan dukungan yang disampaikan PMII yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama NU. PMII yang merupakan sayap mahasiswa daripada Nahdlatul Ulama yang telah banyak kiprah dan banyak jasanya dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sebagaimana Nahdlatul Ulama, PMII selalu tampil dalam saat-saat kritis bangsa. Kehormatan bagi saya, tadi saya terima, kita berbahas, dan baru saja saya menerima deklarasi dukungan yang demikian terhormat bagi saya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon meminta kepadamu Ya Allah, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, jadikanlah Bapak Haji Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia 2024 Ya Allah.